أستاذ المعلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes cobaan suara 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada pagi ini dalam slot pengajian kita, Moh Ngaji, bermula jam 8.30 pagi. Dan selamat datang, saya ucapkan kepada anda semua yang baru hadir, yang masuk tepat pada masa. Alhamdulillah, selamat datang, saya ucapkan. Untuk pagi ini, insyaAllah kita akan meneruskan lagi pengajian kita seperti biasa. Apapun kita wajib ataupun perlu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan yang diberikan kepada kita, masa yang penuh dengan keberkatan ya, untuk kita bersama dalam majlis ilmu pagi ini. Jadi sahabat-sahabat semua, bantu saya terlebih dahulu untuk sharekan kita punya live pengajian pada pagi ini. Bantu saya untuk menekan menekan butang, okay? Menekan butang share yang ada di bahagian bawah skrin anda. Alhamdulillah untuk pagi ini kita bersiara langsung untuk episod yang ke-56, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk episod yang ke-56 dan bacaan kita untuk pagi ini, kita akan sambung lagi bermula muka surat 282 sehingga muka surat 286. Maaf tuan-puan, 281 ke 282? Yes, betul, 282. Sebab hari tu kita berhenti sehingga 281 kan. Jadi hari ni kita sambung 282 sehingga 286 lah, insyaAllah. Jadi boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Dan teruskan share macam biasa, insyaAllah. Jadi untuk semalam, alhamdulillah, walaupun tak ada Moh Ngaji, tapi kita dah sediakan, kami di Izin Ngaji sediakan satu slot buat anda bersama Cik Ifan semalam.
Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mendoakan atas segala perkara ya. Dan terima kasih juga yang join bersama Encik Ifan semalam untuk slot pada jam 9 pagi. Semua dapat ikut ke semalam? Tersasul Ustaz. Itulah. Biasalah pagi-pagi ya, baru nak start engine. Baiklah, tuan-tuan dan puan, teruskan share, teruskan sama-sama kita sebarkan pengajian kita pagi ini. Jadi saya rasa itu sahaja untuk mukadimah. Dan sama-sama kita nakkan keberkatan untuk pertemuan kita pagi ini. Jom. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. InsyaAllah seterusnya kita akan sama-sama beristighfar. Sedia tuan-tuan puan-puan? Astaghfirullah Rabbal Baraya أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عمالا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عمالا مقبولا ووافقني عمالا صالحا عمالا مقبولا. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Selesai bacaan istighfar kita tuan-tuan puan-puan. Dan memang apa yang kita harapkan tak lain tak bukan adalah kita sentiasa diberi keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuannya kita beristighfar setiap pagi, kita jadikan rutin kita sebelum memulakan bacaan Al-Quran. Baik,
Seterusnya, jom kita pergi pada bacaan kita pagi ini, tuan-tuan dan puan. Boleh buka muka surat 282. Kita akan sambung surah yang baru hari ini, insyaAllah, surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Boleh, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan? Dah sedia ke? Yang baru hadir, yang belum share, saya minta untuk bantu saya, tuan-tuan puan, sama-sama sharekan kita punya pengajian pagi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang baru hadir, selamat. Baiklah, jadi saya lihat komen-komen mengatakan semua sudah bersedia. Jadi jom, sama-sama kita mulakan bacaan, fokus pada bacaan kita, insyaAllah. Kita berikan hak-hak bagi setiap huruf yang kita akan lafazkan dan pada masa yang sama, bantu juga untuk semak ataupun dengarkan bacaan saya. Ada apa-apa kesilapan, tulis sahaja di ruangan komen, boleh? Tak naik tanda share. Oh, iya ke? Semua alami perkara yang sama ke? Tak boleh nak tekan butang share? Boleh kan? Okey, baiklah. Jom. Fokus. Tarik nafas. Sedia, satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Kita ulang sekali lagi. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Kita teruskan muka surat 283. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار
رَحْمَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Kita teruskan muka surat 284. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Kita teruskan muka surat 285. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
fahishatan wa sa'a sabila. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 286. Alhamdulillah. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله selesai bacaan kita tuan-tuan dan puan untuk 5 muka surat pagi ni. Jadi alhamdulillah kita diberi masa untuk bersama fokus dalam pengajian daripada awal sehingga selesai. Jadi terima kasih semua yang bersama. Dan kita akan teruskan untuk sesi yang kedua, untuk slot yang kedua iaitu bedah tajwid insyaAllah. Jadi untuk kita punya bedah tajwid hari ni, insyaAllah kita akan sambung satu ayat iaitu ayat 54 ayat 54 surah al-maidah muka surat 117 surah al-maidah muka surat 117 ayat 54
Boleh, tuan-tuan puan-puan? Kita akan bedah sehingga ayat 54. Puan Khalijah, dah habis dah. Baru je selesai. Okey, baik. Jadi jom kita mulakan. Saya harap anda semua sudah bersedia. Jom. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi. Baik, di sini tuan-tuan dan puan, kita kena panjangkan 4 atau 5 harakat. Hukumnya mad jaiz munfasil. Untuk ia ni mad jaiz munfasil. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha ni satu kalimah. Tapi biasanya memang akan bergabung lah. Ya dengan ayyuha ni, ya ayyuha. Dan istilah lain ataupun istilah tambahan kita sebut mad jaiz munfasil hukmi. Ya, mad jaiz munfasil hukmi. Kalau tak ada perkataan hukmi tu pun tak mengapa. Ha, tak menjejaskan apa pun. Asalkan kita tahu, di sini perlu baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Baik, kemudian ya bersabdu tu, ayyuha, pastikan kita selesaikan huruf tashdik tu, ayyu. Jangan terlalu kosong bunyinya, pastikan ada sedikit tekanan di situ. Ya ayyu. Cuma jangan sampai ayyu. Sampai tertahan suara kan. Sedangkan ya ni bersifat rukhawah. Suara yang mengalir. Ya ayyuhallazi. Cukup kita rasa selesa dalam lafaz kita. Itu pun sudah okey. Kemudian hallazi. Di sini huruf mat tidak lagi dibaca. Kerana berlakunya pertembungan dua sukun. Ataupun istilah yang biasa kita sebut. Iltiqa' sakinain. Huruf mat bertemu dengan sukun. Sukun bertemu sukun lah. Ha, jadi memang kita akan terus baca je ha tu. Hallazi. Ya. Baik, kemudian untuk zal di sini kita kena baca dua harakat. Mat asli. Huruf zal. Keluarkan sedikit hujung lidah. Dan ditekan pada bahagian gigi sebelah atas. Ya ayyuhallazina zina'a. Ha, jangan terlalu lembut. Nanti kita kata apa? Akan hilang lah. Okay, akan hilang zat huruf tu. Contoh. Ya ayyuhal ladhina ladhihi ladhi ladhi. Jadi kena tekan. Ladhi. Bukan tekan suara tu sebenarnya. Tekan makhraj. Hujung lidah tu kita keluarkan dan kita tekan ke gigi atas. Ya ayyuhallazina amanu. Baik, untuk A di sini kita baca dua harakat sahaja. Nama hukum ma'badal. Kerana melibatkan hamzah lah. Ada proses di awal tu sebenarnya. Cuma kadarnya sama seperti mat asli. Kemudian nu pun sama, dua harakat je. Amanu. Amanu. Dan di sini huruf alif yang ada tanda ataupun simbol sifrun mustadir, kita abaikan sahaja. Ha, kerana ia ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Amanu. Nun mati jumpa ya idgham. IBG, idgham bi gunnah. Ataupun idgham ma'al gunnah. Nun masukkan ke dalam ya. Pada masa yang sama, kita meninggalkan sifat dengung yang ada pada nun tu. Baki dengung pada nun tu masih lagi kita kekalkan. Man yartadda. Amanu man yartadda. Ramati sebelumnya baris atas. Perlu dibaca tebal. Untuk ra, kita kena baca tebal. Macam mana nak tebalkan ra? Kita kena angkat pangkal lidah. Tadda. Huruf ta di atas macam biasa. Dal bersabdu. Selesaikan. Tadda. Kemudian nun mati bertemu dengan kaf. Di sini hukumnya ikhfa hakiki. Nun mati bertemu kaf. Sembunyikan nun di sisi huruf kaf. Sembunyikan nun di sisi huruf kaf. Minkum.
huruf kaf dari depan, ku muncung bibir. Kemudian mimati bertemu ain, izharu syafawi. Kita jelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Minkum adinihi. Baik, nun mati bertemu dal sama juga, ikhfa hakiki. Kita sembunyikan nun di sisi huruf dal. Andi, bila kata di sisi huruf dal, bermakna kita bersedia nak sebut huruf huruf dal. Boleh? Min, kalau min lain sikit bunyi dia. Minkum andinihi. Sebab apa? Sebab kedudukan makhraj tu sendirilah. Baik, kemudian di mad asli dua harakat, nihi, hi ni pun sama dua harakat, cuma nama hukumnya agak berbeza, iaitu mad silah qasirah, yang mana berlaku pemanjangan ketika kita sambung bacaan sahaja. Andinihi fasau, itu kalau kita sambung. Tapi misal kata nak berhenti, andinihi, kita hanya perlu matikan pada ha sahaja tanpa sebarang unsur mad. Tidak ada lagi unsur mad. Apa itu mad? Pemanjangan. Kemudian fasaufa, huruf fa jelaskan fa. Fasaufa, fasaufa. Baik. Kemudian waw sukun sebelumnya baris atas. Di sini terdapat bacaan lin ataupun sifat lin, yang mana kita tahu waw ni adalah sifat yang lunak jika sebelumnya berbaris atas. Fasaufa, fasaufa. Muncung bibir sudah pasti. Kita sebut sa berbaris atas, sa, sa, dan terus muncung bibir. Sa, okey, muncung. Sau, fasaufa ya, fasaufa ya. Hamzah yang sukun di sini. Kita perlu matikan hamzah dalam keadaan yang kita kata sharp lah. Okey, tanpa ada lebihan suara. Fasaufa ya'ati. Ha, ya'ati, ya'a. Ha, kita buang e tu, kita hanya sebut ya. Fasaufa ya'tillahu. Fasaufa ya'tillahu. Baik, untuk T ni memang pada asalnya mad asli, tetapi disebabkan huruf mad ini ataupun kita kata huruf yang sukun, mad ni adalah huruf yang sukun, huruf yang mati, bertemu juga dengan huruf yang mati. Ha, jadi kat sini juga berlaku iltiqa' sakinain, yang mana kita kena gugurkan sukun yang pertama. Jadi sukun pertama ialah huruf ya mad ini. Dan apa yang kita perlu lakukan, terus masuk huruf Tabriz bawah pada lam jalalah, pada lam kalimah Allah ni. Dalam masa yang sama, kita perlu nipiskan lam yang bersabdu ini. Fasaufa ya'tillah. Ha, tu bunyi tebal kan? Ha, nipiskan. Fasaufa ya'tillahu. Boleh kita baca dengan nipis, tarqiq. Kemudian ha bari depan tu macam biasa, hu, hu biqawmi, hu biqaw. Huruf qaf bari atas qa, di sini kita kena tebalkan. Ha, dan kita lihat selepasnya ada huruf waw, dan kita tahu kalau waw yang sukun sebelumnya berbaris atas, sudah tentu di sini terdapat sifat lin, sifat yang lunak. Tetapi ingat, lunak hanya berlaku pada sebutan waw itu sahaja. Untuk qaf, nak tak nak kita kena kekalkan sifat tebal dia. Jadi kaedahnya macam mana? Praktikalnya, kita sebut je qaf baris atas, qa. Konsisten kan bunyi? Kita kena pastikan sebutan kita bukan seperti ini. Qa. Biqaw. Biqaw. Kan? Kalau kita baca laju, kadang-kadang tak perasan. Contoh, Fasaufaya. Saya ambil dia dari sini. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْ
Sedangkan qaf bari atas bukannya bunyi qa, dia bunyi qa, bi qa. Jadi dapatkan dulu sebutan qa tu. Qa, qa, qa. Dah dapat, tuan-puan hanya tambahkan apa dia? Unsur muncung ni. Iaitu huruf waw lah, kita tahu kan waw ni ada ada pemuncungan pada bibir. Bi qa, qa, qa. Ko, ko, kau. Tambah je muncul. Kau, kau. Jadi kalau kita baca semula, fasawfa ya'tillahu biqawmi yuhibbuhum. Jadi kita dapat, insyaAllah. Bezalah. Biqaw dengan biqaw. Ko dengan ka. Kau, kau. Kau, kau. Dia sangat hampir lah bunyi tu kan. Sebab tu kena hati-hati. Baik. Kita sambung. Tanwin bertemu dengan ya. Kat sini tanwin, mim. Jumpa dengan ya. Kat sini kita kena idgham. Kita kena idgham. Sebab memang itu hukumnya. Tanwin bertemu ya kan. Cuma, tuan-tuan perempuan, disebabkan mim ni baris bawah. Dan selepasnya adalah ya. Biasanya kalau kita sebut ya dengan baris bawah ni, dia adalah satu gandingan yang membawa kepada bunyi mat. Betul tak? Bunyi mat. Ya, ya, kemudian sebelumnya baris bawah. Jadi, kat sini kalau tak kena gaya, memang memang akan mirip bunyi mat. Apa maksud tak kena gaya ni? Maksudnya kalau kita tak datangkan unsur dengung. Contoh, kalau tak ada dengung. Idgham yang tak ada unsur dengung, dia akan jadi bunyi mat. Biqawmi yuhibbuhum. Biqaw, biqawmi yuhibbuhum. Dia akan jadi seperti bunyi mat. Memang kedengaran tu seperti bunyi mat. Jadi tuan-puan, apa yang kita nak kena fokuskan di sini ialah pastikan kita melaksanakan runnah dengung . Nama pun idgham biunnah, masuk serta dengung. Jadi pastikanlah luang suara tu pergi ke ke hidung ketika kita idgham tu, ketika kita nak masuk tu. Biqawmi yuhibbuhum. Biqaw biqawmi yu biqawmi. Nak tahu macam mana dengung kita ni jadi ke tidak, tuan-puan cuba tutup hidung lah. Macam biasa kita sebut tu kan. Tutup hidung. Kalau ada rasa gangguan pada hidung ni, maknanya dengung sedang berlaku. Kalau kosong je, biqaw, waktu mim tu akan dengung, akan sengau lah juga kan. Sebab kita sebut tu, waktu mi tu. Biqaw, bi, bi. Dia kena terus je. Biqawmi yu. Waktu mim tu kalau kita tutup hidung, memang akan sangkut jugalah kat hidung kan. Sebab itu memang keadaan dia khayshum, bahagian hidung. Cuma dalam keadaan kita tengah panjangkan dua harakat tu, dalam fasa dengung tu. Faham kot ya maksud saya ni? Baik. Biqawmi yu. Kita muncungkan bibir untuk ya tu. Yu. Dan dengung tadi kadarnya dua harakat sahajalah. Kemudian yang ha ni pula, kita kena sempitkan tengah kerongkong untuk dapatkan unsur yang kita selalu sebut pedas. Yuhi. Biqaw. Biqaw. Dapat ni? Biqaw tadi. Qawmi yuhibbu. Yuhibbuhu. Ha yang seterusnya ni adalah ha yang datang daripada pangkal kerongkong. Yang tadi ha tengah kerongkong. Yang ni pula pangkal kerongkong. Yuhibbuhum. Mim mati jumpa waw. Kat sini hukumnya izhar syafawi. Isaac S. Jelaskan makhraj dan sifat mim. Yuhibbuhum wa yu. Yu muncung bibir. Yu ha pedas pun sama. Kat sini macam tadilah. Kena sempitkan bahagian tengah kerongkong. Wa yuhibbu bu ma'asli dua harakat. Nahu ma'asilah qasirah.
jumpa dengan Hamzah. Maksilah Qasirah jumpa dengan Hamzah, berubahlah namanya menjadi Maksilah Tawilah. MST. Qasirah ni merujuk kepada Qasr, bacaan yang kadarnya dua harakat, pendek. Dan Tawil maksudnya panjang. Dia konsep macam Mad Jaiz Munfasil lah. Huruf Mad yang jumpa dengan Hamzah. وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّ. Baik, panjangkan 4 atau 5 harakat. Kemudian Hamzah, Zal ni, Zal di sini kita keluarkan sedikit hujung lidah. Azilla, lam bersabdu macam biasa. Azilla, kemudian ta yang bertanwin. Tanwin baris bawah tu. Okay, tanwin bawah. Jumpa dengan huruf Ain. Tanwin bertemu Ain, hukumnya izhar halqi. Jadi kita kena jelaskan tadi. Jelaskan tanwin itu. Azillatin alal. Azillatin alal. Kemudian lal di sini alif lam qamariyah. Jelaskan lam. Kemudian hamzah yang sukun. Macam saya sebut tadi. Jangan ada lebihan suara. Terus saja syak. Alal mu. Alal mu'minina. Alal mu'mini. Mi ma asli dua harakat. Hamzah yang sukun. Mu'mini. Na. A. Hamzah di atas. A. Huruf Ain di sini sempitkan. Ha, sama yang kat sini tadi. Ala tadi. Saya lupa nak sebut. Ain kena sempitkan. Alal mu'minina. A'izzatin. Alalka. Ha, ada tiga Ain ni tumbuhan eh. Jadi pastikan sebutan kita tu semuanya samalah, konsisten. Alal mu'minina a'izzatin alal a'i. Hamzah ni hati-hatilah. Jangan tertukar. Kan? Sebab Ain dengan Hamzah ni bunyi pun dekat-dekat je. Makhraj pun pada bahagian kerongkong juga. Bimbang jadi a'i. Alal mu'minina a'i a'i. Ataupun dua-dua jadi Hamzah. Alal mu'minina a'izzatin. Pastikan satu hamzah, satu lagi ain. Baik, huruf zai ni kita tak perlu keluar ujung lidah, relax je. A'izza. A'izzatin 'alal kafirin. Tin tanwin jumpa ain, izhar halqi. A'izzatin 'alal, alif lam qamariyah pada lam sukun ni. 'Alal di sini pun iltiqa' sakinain. Alif maqsurah ya, bertemu dengan lam. Dan kalau ikutkan kat sini ada tanda alif kecil sebenarnya, tapi disebabkan iltiqa' pertembungan dua sukun, jadi tidak diletakkan supaya kita jelas bahawa tidak ada lagi mat yang berlaku di sini ketika kita menyambungkan bacaan. A'izzatin alal. Terus je. Alal ka. Maksri dua harakat. Firi ra nipis bari bawah. Dan maksri juga. Nayuja. Jim pun sama. Kita panjangkan dua harakat. Hi ha simpul. Hi du du ma'asli. Na fi fi ma'asli. Sabi bi ni ma'asli. Lillahi. Kalimah Allah nipis saja pada lam. Dan dua harakat juga. Sabi lillala ma'asli juga eh. Hi wala. Baik, kita tengok kat sini. Yang baris bawah tu. Sorry. La ni ma'asli juga. Ya kho ma'asli juga. Cuma kho ni kena tebalkan. Ni berderet eh ma'asli. Ya kho. Tebalkan. Angkat pangkal lidah. Ya kho fu fu ma'asli juga. Nalau. Okay. Waw mati sebelumnya baris atas. Ingat tadi apa kita sebut? Bacaan lin. Bacaan yang ada unsur lunak. Ya kho fu nalau matala. Im. Boleh? Lau, waw sukun ni. Bacaan lin, matala, ma, t,
nokta, satu harakat je, la kita panjangkan. Kat sini berapa harakat? Sudah tentu 4 atau 5 harakat, hukumnya mad wajib muttasil. Laumatalaim. Matikan mim tu sama macam kita bunyikan izhar syafawi. Matikan, jelaskan makhraj dan sifat. Laumatalaim. Selesai. Ada dia punya dengung aslinya. Kemudian zalika, untuk huruf zal kita panjangkan juga dua harakat, mak asli pada masa yang sama keluarkan sedikit hujung lidah. Zalika, untuk kaf di sini terdapat kepala huruf kaf pada penulisan dia, jadi kita tak kelirulah dengan huruf lam kan. Zalika fad, untuk huruf dad, pantang larangnya ialah jangan dilantunkan. Huruf dad ni kita tebal, tapi jangan jangan dilantunkan. Zalika hanya bahagian tepi lidah kita sahaja yang mempunyai peranan yang besar. Ya, dan pada masa yang sama, kita tak nafikan pangkal lidah yang terangkat untuk mendapatkan tafkhim, ketebalan pada huruf dad ni. Ya, dan kita tahu ianya disebut sifat isti'la. Ha, jadi banyaklah untuk huruf dad ni, bahagian lidah dia memang main peranan sungguh. Ha, sebab tu agak sukar bagi sebahagian individu untuk menyebut huruf dad ini. Baik, kemudian bila saya sebut tentang lantunan tadi, ha, macam mana kita nak hindar supaya tak berlaku lantunan? Tuan-puan pegang makhraj makhraj dad ni. Sampailah bunyi dia habis. Zalika fadlullahi yu. Dapat ke? Tuan-tuan perempuan, pegang makhraj dad ni sampai bunyi dia habis. Zalika fadlullahi yu. Kalau kita cepat bila kita tak pegang makhraj dad, bila tak, apa maksud tak pegang ni? Maknanya kita dah sentuh tepi lidah kita tu, kita tarik dia cepat. Fadb. Fadb. Ha, bila kita tarik yang menyebabkan adanya lantunan yang sepatutnya kita tak nak. Zalika fadb. Lul. Nampak? Bila kita fadb, kita lepaskan kita punya bahagian tepi lidah daripada garham tu, maka kat situlah potensi besar berlakunya lantunan yang kita kata tak, kita tak perlukan pun sebenarnya. Zalika fadlu, fadd. Jadi pegang. Zalika fadlullahi. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Setakat ni boleh faham apa yang saya cuba sampaikan ni? Zalika fadlullahi. Okey, huruf fa settle. Huruf fa nipis lah. Dan dad tadi saya dah huraikan, kena tebal tapi pastikan tidak ada lantunan. Baik, seterusnya lullah. Untuk kalimah Allah ni, lam pada kalimah Allah ni sepastinya kena tebal lah. Sebab apa tebal? Kerana sebelumnya terdapat baris hadapan pada lam tu. Fadlu. Zalika fadlullahi. Boleh? Hiyu. Hamzah yang sukun. Yu. Ti. Ti mak asli. Hamzah ni sama juga macam saya terang tadi. Kita kena sharp lah bunyi kat situ. Jangan ada tambahan suara. Fadlullahi yu. Tihi man yasha. Man. Nun mati jumpa ya. Kat sini hukumnya IBG. Idgham bi gunnah. Ataupun idgham ma'al gunnah. Yu'tihi man yasha. Baik.
Terdapat huruf hamzah di hujung tu, tuan-tuan, huruf mad jumpa hamzah sepastinya mad jaiz, mad wajib muttasil. Yasha. Apapun tuan-puan, dari sudut kadar kita mungkin maklumlah, kita boleh baca 4 ataupun 5 harakat, itu basic dia. Dan kalau ikutkan kat sini boleh juga dibaca 6 harakat. Tapi syarat dia ketika waqaf sahajalah. Ketika waqaf pada mad wajib muttasil yang hamzahnya di hujung. Man yasha. Okey, dapatlah tu. Kadar dia 4 ataupun 5, itu basic. Dan boleh juga dibaca 6 harakat. Kerana qiyas kepada hukum mad lazim. Mad lazim kalimi. Kita perlu baca 6 harakat. Baik. Tolak tepi yang tu. Cuma saya nak fokuskan pada hamzah ni. Disebabkan di hujung ni ada hamzah. Jadi tuan-puan, kita kena matikan hamzah macam. Kita kena faham seperti yang saya terangkan kat sini tadi. Dan pada hamzah yang sukun sebelum-sebelum ni tadi kan. Iaitu kita kena sharpkan bunyinya. Yu, ti. Ada bunyi hamzah yang mati tu. Yu, ti. Yu. Perasan tak? Yu, ti. Yu. Jadi sama juga hamzah yang kat sini. Kita matikan. Man yasha. Memang biasanya kita kata macam kena ada sedikit penolakan suara tu. Sebenarnya cukup kita rasa hamzah tu disukunkan dengan jayanya, maka tak perlu bimbang. Jadilah sebutan kita. Ada yang risaunya. Man yasha. Jadi dari sudut pendengaran tu, orang yang mendengar lah. Kan, orang yang baca benda tahulah mungkin ada hamzah. Tapi bila kita buat tak berapa, kata apa, tak berapa nak bagi sangat kesungguhan sebut tu, jadi orang yang mendengar ingat macam ada huruf apa kat ujung tu, timbul persoalan yang pelbagai lah. Jadi bila kita matikan hamzah ni dengan menutup kita punya peti suara, hamzah ni berada di bahagian pangkal kerongkong kan. Man yasha. Kita matikan hamzah kat situ. Boleh? Itu je. Hamzah yang mati ni, pastikan kita jangan ada lebihan suara dan pastikan bunyi mati tu ada. Okey. Dapat ya? Yu'tihi man yasha. Macam tu je. Tak perlu pun nak tolak kuat-kuat sangat. Man yasha. Kan? Terkejut kawan tepi tu. Boleh? Baik. Seterusnya. Wallahu. Okay, kita nak habis dah tuan-puan. Wallahu. Kalimah Allah ni, kita kena tebalkan macam biasa. Cuma pada waw ni lah. Waw ni kena relax je. Waw berada atas wa. Yang tebal pada lam. Waw ni relax. Wa. Tak perlu kita baca wa. Wallahu wasi'un. Wa. Wallahu wa. W-A wa. Wallahu wasi'un. Boleh? Kemudian huwa. Wa ni mak asli. Sin baris bawah. Si. Kemudian tanwin. Baris hadapan jumpa dengan ain. Izhar halqi. Jelaskan. Wasi'un. Ada dua ain kan. Satu tanwin, satu baris atas. Un'a. Sami. Wallahu wasi'un alim. Sami'un'a. Sami'un'a. Jangan un'a. Un'a. Sami'un alim. Baiklah. Dan akhir sekali, sudah tentu semua tahu. Hukum di sini, ma'arid li sukun, kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat. Wallahu ta'ala a'lam.
Boleh tuan-tuan perempuan? Selesai dah kita punya bedah tajwid hari ni. Satu ayat aja pun. Dan pastinya adalah benda-benda yang mungkin selama ni kita lupa, boleh kita dapatkan semula kan. Ingat semula. Atas asbab kita buat ulang kaji seperti inilah. Dan sebagai penutup, jom kita baca ayat yang kita dah selesai bedah ni. Sedia semua? Tarik nafas. Ready, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ambil man yartadda. Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhib kita teruskan. Wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Kita ambil semula a'izzatin. A'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul 'azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ayat menceritakan tentang ciri-ciri jundullah, tentera Allah. Masya Allah, terbaik Puan Fauzilah Mustafa. Baik, kita dah selesai tuan-tuan dan puan untuk bacaan bedah tajwid kita pagi ni. Jadi terima kasih pada anda semua yang ikuti daripada slot yang pertama dan slot yang kedua ni. Dan saya mohon maaf lah andai ada penerangan-penerangan saya yang mengelirukan ataupun yalah, membuatkan tuan-puan tak faham. Saya minta maaf, itu mungkin kelemahan saya. Nanti kita akan sambung lagi insyaAllah esok. Kita akan sambung sehingga selesai lah. Kita akan habiskan bedah ayat kita ni sehingga muka surat 57. Muka surat 57 pula. Ayat 57. Assalamualaikum Ustaz. Apakah rahsia
fungsi di sebalik maksilah yang terletak selepas hal dhamir? Adakah ia wujud hanya untuk memudahkan bacaan sahaja? Mana soalan tu? Kejap. Mana soalan tu? Hilanglah. Oh ni. Assalamualaikum Ustaz, apakah rahsia atau fungsi di sebalik maksilah yang terletak selepas hal dhamir? Adakah ia wujud hanya untuk memudahkan bacaan sahaja, atau adakah akan terjejas dari segi makna kalimah jika ia tiada selepas hal dhamir? Okey. Baik, ni kena tulis ni. Sebentar. Baik, secara ringkas saya cuba menjawab persoalan ni tadi. Pertama, kita cerita dulu. Kenapa bacaan maksilah ini, memang kita tahulah nama pemat kan. Kita baca dengan dua harakat. Apapun saya nak bagi tahu, bacaan maksilah kita dalam qiraat kita ni, dia mengikut kaedah lah. Macam mana boleh berlaku maksilah tu adalah berdasarkan kaedah. Contoh, kita ambil mana dekat sini. Okey, saya ambil kalimah yang ni. Wa rasulahu. Okay, saya paste kat sini. Baik. Kalau kita tengok kat sini, wa rasuluhu wallazi. Kan? Jadi kalau saya tanya tuan-puan kat mana maksilahnya, kita akan jawab kat sinilah. Wa rasuluhu. Baik. Kalau ikutkan, kalau kita bawa keluar daripada perbincangan Al-Quran ni, andai kata kalimah ni tak ada, sebenarnya nak sebut rasuluhu tu, hu tu hanya baca satu harakat je kalau ikutkan. Rasuluhu. Itulah, kalau dalam kaedah bahasa Arab, dia tak perlu pun hal dhamir ni dibaca dua harakat. Rasuluhu. Maksudnya kita dah tahu dah, rasulnya, hu ni mewakilinya lah. Dia kata ganti. Rasuluhu, yang membawa maksudnya. Okay? Nya. Dan rasulu. Rasul ni maksudnya rasul lah. Rasulnya. Bila ada hu tu maksudnya rasulnya. Baik. Dalam konteks bahasa Arab, dia tak memerlukan huruf mat pun. Dia tak memerlukan huruf mat pun. Jelas? Itu yang pertama. Dalam konteks bahasa Arab. Baik. Kalau kita bincang dalam konteks penulisan Al-Quran ataupun hukum tajwid itu sendiri, untuk hal dhamir ni, dia akan jadi dua harakat dan ada syarat dia. Dia jadi dua harakat bersyarat. Rasuluhu wallazi. Faham tak? Tadi saya kata dalam konteks bahasa Arab, ha ni sebenarnya satu harakat je. Rasuluhu, dah. Maksud dia dah cukup sampai dah. Tapi dalam Quran, kenapa boleh jadi dua harakat? Ni kita cerita dalam konteks ilmu tajwid lah. Wa rasuluhu. Persoalannya ialah, saya nak menjawab persoalan kenapa boleh ada huruf mat kat sini. Jadi dia bersyarat. So syarat dia apa? Hal dhamir akan dibaca dengan baik-baik. Hal dhamir akan dibaca dua harakat. Akan dibaca dua harakat sekiranya huruf sebelum dan selepasnya berbaris. Huruf sebelum hal dhamir dan selepas hal dhamir berbaris. Sekarang ni, cuba kita bayangkan waw ni tak ada.
Maknanya kita cerita sebelum macam mana boleh datang wow tu. Okay, so kat sini ada hadhamir. Okay, ni hadhamir eh. Ya, saya warnakan. Purple ni hadhamir. Purple ni hadhamir. Sekarang ni dia satu harakat. Dan macam mana dia boleh jadi dua harakat? Kerana sebelumnya terdapat huruf yang hidup ataupun berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang hidup ataupun berbaris. Boleh? Jadi disebabkan huruf hadhamir ini diapit dengan dua huruf yang hidup sebelumnya baris depan dan selepasnya baris atas, maka datanglah waw yang kita lihat di sini sekarang ni. Cuma dia bersyarat. Waw ini akan berfungsi. Akan berfungsi. Ketika. Wasal sahaja. Ketika wasal. Wasal ni apa? Sambung. Okey. Ketika sambung sahaja. Sebab tu. Okey, sebab tu kalau kita tak sambung bacaan, kita berhenti di sini, kita akan baca dengan warasuluh. Perasan tak? Kita tak akan baca warasuluhu. Kan sepatutnya kalau huruf, kalau potongan perkataan tu di hujungnya mat asli, kita tetap akan baca dengan bunyi mat. Contoh macam perkataan waqa lu. Kan? Baik, di sini. Kalau kita berhenti. Contoh. Waqalu'a. Kan? Waqalu'a. Sorry. Tak nampak eh. Nah, ni. Contoh kita baca. Waqalu'a. Kan? Kalau kita berhenti kat sini pun. Kita akan baca. Waqalu. Kita akan kekalkan mat kat situ. Tapi berbeza, ni saya padam eh. Tapi beza dengan kat sini. Kita takkan baca warasuluhu kalau waqaf. Sebab apa? Sebab memang dalam konteks asal bahasa Arab, ha ni memang satu harakat je. Warasuluhu. Ha, tapi dalam pembacaan Al-Quran, dia akan jadi dua harakat ketika sambung. Saya ulang sekali lagi. Dia akan jadi dua harakat ketika sambung. Ketika sambung. Dan dia bersyarat. Apa syarat dia? Waktu kita sambung tu, sebelum dan selepas hadhamir ni mestilah berbaris. Saya ulang sekali lagi. Waktu kita sambung tu, mesti sebelum dia dan selepas dia berbaris. Boleh? Apa makna hadhamir? Hadhamir ni maksudnya kata ganti. Kata ganti nama. Nya. Macam nya. Dia. Boleh? Dapat tak? Contoh macam. Ni saya cuba jawab eh. Soalan tu. Apa dhamir tu? Contoh macam kita. Kitabun. Buku kan? Kitab ni maksudnya buku. Tapi bila ada ha kat tepi dia, kita buhu, ha, maksudnya buku dia. Bukunya. Ha, hu ni kita panggil dhamir, iaitu kata ganti. Kata ganti. Boleh. Dapat ya? Baik, saya sambung balik penerangan tadi. Warasuluhu akan berlaku mat dua harakat ni ketika wasal sahaja dan dia bersyarat. Apa syarat dia? Sebelum dia berbaris, selepas dia berbaris. Kalau tak cukup syarat, maka takkan jadilah mat ini. Kalau tak cukup syarat, takkan jadilah mat ini. Boleh? Boleh nak? Marbutah. Marbutah tu ta tertutup. Ta yang tertutup.
yang macam ni lah. Tapi huruf ta kan. Tu ta marbutah. Tu lain eh. Okay. Dapat. Kalau tak cukup syarat, dia takkan jah. Takkan jadi. Wa rasuluhu wallazi. Baik. Kalau tuan-puan dah faham, saya cuba datangkan satu lagi contoh. Sekejap eh. Sekejap. Saya cari perkataan sekejap. Mana dia? Tak ada ke? Kejap tahu mana. Saya nak datangkan contoh yang senang tuan-puan nak nampak. Kalau ikutkan tadi ada je. Cuma tambahan pada kalimah Allah. Kalimah Allah kan di hujung tu ada ejaha kan. Ha, tu bukan hadhamir eh. Jangan salah faham. Okey baik. Saya dah jumpa. Okey, jom kita tengok kat sini pula. Okey. Kat sini tuan-puan. Ada tak hal dhamir kat sini? Saya tanya anda semua. Ada tak hal dhamir kat sini? Ha, jawapan yang tuan-puan perlu beri, yang tuan-puan perlu berikan ya atau tidak je. Ada tak hal dhamir kat sini? Ada ke tidak ada? Ha, kan? Okey, ada yang kata tak ada, ada yang kata ada. Ha, mana satu? Tak apa. Ha, tetapkan pendirian anda. Tidak ada sebab tak cukup syarat. Okey. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Ha, terima kasih atas respon anda. Macam ni tuan-puan. Dengar baik-baik eh. Dengar baik-baik. Hal dhamir. Cara untuk kita kenal hal dhamir. Saya nak beritahu eh. Kalau anda selama ini memahami hal dhamir yang ada di dalam Al-Quran adalah maksilah sahaja. Saya ulang sekali lagi. Sekiranya anda faham selama ini hal dhamir ini adalah yang ada pada hukum maksilah qasirah ataupun tawilah sahaja. Ha, saya nak beritahu kalau anda faham begini maknanya pemahaman itu kurang tepat. Hal dhamir
tak semestinya maksilah. Hal dhamir tak semestinya dalam Quran dia akan jadi maksilah. Saya ulang sekali lagi. Ha, kena tulis ni. Tompan pun kena tulis. Ha, tuliskan di ruangan komen boleh? Ha, saya tak payah tulis lah. Tompan tulis. Hal dhamir tidak semestinya maksilah. Hal dhamir tidak semestinya maksilah. Ada sambungan lagi tuan-puan. Tetapi maksilah mesti berlaku pada hal dhamir. Ha, sambung. Hal dhamir tidak semestinya maksilah. Tetapi maksilah mesti berlaku pada hal dhamir. Maknanya untuk jadi maksilah ni mestilah daripada hal dhamir. Tapi bukan semua hal dhamir ni akan jadi maksilah. Dia akan jadi jika memenuhi syarat. Ha, boleh faham tu? Okay, dapat eh? Baik, jadi soalan saya tadi pada ni gambar yang saya letak di sini, ada tak hal dhamir? Jawapannya ada. Ini dia. Saya beranggapanlah yang kata tidak tadi sebab mungkin dalam fikirannya seperti yang saya nyatakan tadi. Mungkin tuan-puan beranggapan hal dhamir adalah yang maksilah sahaja. Kalau yang bukan maksilah, walau macam ni kan, ni ada hal, tapi dia bukan maksilah. So dia bukan hal dhamir. Jadi tak tepat kalau kita faham macam tu. Sebenarnya yang kita lihat sekarang ni adalah hal dhamir. Cuma kenapa dia tak jadi maksilah? Jawapan dia, sebab dia tidak memenuhi syarat seperti yang saya nyatakan tadi. Saya ulang sekali lagi secara ringkas. Ini hal dhamir. Ini hal dhamir. Dan macam mana dia boleh jadi maksilah? Dibaca dua harakat ni, macam mana dia boleh dibaca dua harakat? Sebab sebelumnya berbaris dan selepasnya berbaris. Itu syarat dia. Tak cukup syarat, tak jadi. Macam mana? Macam contoh yang ada di sini. Ini hal dhamir. Betul tak? Tapi kenapa di sini kita tak baca ilaihi? Kenapa tak baca dua harakat? Sebab tidak mengikut syarat. Betul ke? Betul. Saya tanya, saya jawab kan. Betul ke? Jom kita tengok dulu. Ya, lepas tu tuan-puan nilai sendirilah. Ini hal dhamir. Syarat untuk jadi hal dhamir kena sebelum dan selepas dia berbaris, betul tak? Tapi sekarang ni kita tengok sebelum dia mati. So, tak ikut syarat. Yang hidup hanyalah selepas dia sahaja. Oleh itu, di sini adalah hal dhamir yang tidak berlaku maksilah. Kita hanya baca ilaihi mattakhazuhum. Boleh? Tuan-tuan perempuan, siapa yang dah rasa lapang sikit? Maksudnya dah, oh macam tu rupanya. Kok-kok lah kan, khususnya yang baru mendapat pencerahan ni. Boleh? Dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Maksilah ni, tujuan dia adalah untuk pertama, kita berbalik pada riwayat lah. Berbalik kepada riwayat. Sebab memang kita dalam riwayat haf baca dengan dua harakat, dengan syarat ni tadi. Boleh? Tetapi ada qiraat yang baca tak ikut pun syarat-syarat ni. Contoh, kalimah ni. Ilaihi. Mereka tetap baca dua harakat. Kerana berdasarkan riwayat. Kalau nak ikut pada adalah bertujuan untuk memudahkan bacaan, jawapannya ya. Jawapannya ya. Sebab, ini apa yang saya terima daripada guru saya sebelum ni. Contoh macam kalimah ni. Andai kata, ha ni tidak dibaca dua harakat,
wa rasuluhu wallazi. Ha, dia ada sedikit, dia bukan kecacatan, dia bukannya berlaku perubahan makna, tetapi lebih kepada untuk mencantikkan ayat tu, lafaz tersebut. Cuma jawapan yang paling ampuh sekali adalah atas faktor pengriwayatan lah kalau ikut kan. Atas faktor pengriwayatan. Sebab ada je yang tak mengikut dengan kaedah seperti yang kita bincangkan ini. Dan apa yang kita bincangkan ini juga adalah mengikut disiplin ilmu menurut perbincangan untuk bacaan Quran bagi riwayat Hafan Asim. Untuk bacaan qiraat kita ni lah. Yang kaedah ni kau. Yang kaedah yang kita bincang ni hanya terpakai untuk kita punya ni lah. Cuma kalau kita bincang lanjut lagi, adalah juga beberapa pengecualian apa semua. Itu nanti insyaAllah dalam itu pun kita akan kupas lah. Ustaz pernah terang kan? Yes, saya dah pernah terang lah. Yang dalam dalam kelas Amir itu sepastinya kan. Jadi mungkin anda boleh apa kita kata ni ulang kaji baliklah. Ya. Yeah. Ya, yeah, janggal sikit bunyi dia kalau baca satu harakat. Wa rasuluhu wallazi. Ha. Kalau kita nak mengambil hikmah mungkin bimbang akan terlucut. Nah, dari sugut akan terlucut kata ganti diri tu. Yalah bila baca kan wa rasuluhu wallazi, takut tidak kedengaran. Ha, bahawa pada kenyataan ayat tu sebenarnya sedang membincangkan tentang adanya terselit kata ganti nama kat situ. Membincangkan perihal dia. Kan tadi kita kata hadam ini dia, nya. Ha, itu hikmah dia lah. Ha, sama juga kat bawah ni. Ilaihi matta. Maknanya kita dapat dengar jelas ha tu. Ilaihi matta. Sebab apa? Sebab kita dah ada tempo yang sesuai. Sebab sebelum dia ada hurufnya mati kan. Ilaihi. Dapat. Ilaihi mattakhudhu wa rasuluhu wallazi. Apapun. Saya boleh katakan semuanya adalah faktor ar-riwayah. Itu sahaja. Cuma basic ni terpakai jugalah untuk qiraat-qiraat yang lain. Ha, cuma saya kata ada sebahagian sahaja yang berbeza untuk contohnya macam yang kat bawah ni. Okay, ada tak adalah beza jauh sangat tuan puan. Ha. Boleh? Alhamdulillah, dah terungkai persoalan. Selama ni pelik. Selama ni eh. Maknanya dah lama lah. Pendam soalan ni. Berapa lama pendam tu? Okeylah. Saya minta maaf kalau ada yang kurang jelas dengan perbincangan ni. Mungkin agak berat sikit lah. Mungkin berat sikit. Dan tadi saya nampak ada satu soalan tu. Macam mana pula jadi? Maksilah tawilah. Senang je. Apa yang kita bincang ni tadi? Apa yang kita bincang ni tadi, sama je. Cuma beza dia, tuan-puan dengar baik-baik eh. Kalau yang ni, wa rasuluhu wallazi. Ha ni dibaca dua harakat kan? Sebab apa? Sebab sebelum dia berbaris dan selepas dia berbaris. Ha, macam mana pula boleh jadi empat atau lima harakat tu? Kalau selepas hal dhamir tu adalah huruf hamzah. Ha tu je. Kalau selepas ha dhamir tu adalah huruf hamzah. Selepas ha dhamir adalah huruf hamzah. Dan hamzah tu mestinya, semestinya berbaris lah. Kan? Ha, takkanlah hamzah mula-mula tak ada baris dah. Dia takkan mati. Dia mesti berbaris. Ha, jadi sebabkan dia jumpa hamzah, maka dia berbalik kepada kaedah macam mana kita faham hukum mad jaiz munfasil. Huruf mad yang jumpa dengan hamzah. Tapi jalan cerita awal dia semua sama. Okey, boleh faham tak?
Tapi ustaz, kalimah tu kalau tak ada hukum maksilah pun memang dibaca dua harakat kan? Kalimah tu kalau tak ada hukum maksilah. Kalau tak ada hukum, apa maksud tu? Hukum dia maksilah lah kat sini kan? Boleh? Kita baca dua harakat sebab dia hukum maksilah lah. Kalau dia bukan maksilah, kita tak baca dia dua harakat macam kat bawah ni. Dia hadomir tapi dia bukan maksilah. So tak baca dua harakat. Kalau kat atas, dia memang maksilah. Okay? Sebab apa? Sebab dia hadomir yang diapit dengan dua huruf berbaris. Dapat ke? Siapa yang tanya tadi? Saya terlupa. Tak maaf lah. Saya cerita macam tu je kan? Tapi faham kot. Ha, kalau dia jumpa Hamzah, jadilah. Kalau tak jumpa, tak jadi. Dia akan kekal dua harakat lah. Sebab dia dah ada waw kecil. Waw kecil tu datang sebabkan faktor tu. Wow tu asalnya tak ada pun kalau ikutkan. Cuma dari sudut yang kita cerita ni, dari sudut pandang yang berbeza. Kalau macam Puan Nani sekarang ni faham kat sini baca dua harakat sebabkan ada wow tu, so tak mengapa lah. Itu dari sudut pandang melihat pada simbol. Kalau kita pergi sudut pandang yang lebih luas, kita membicarakan macam mana wow tu boleh ada. Walhal sebelumnya dia tak ada. So jawapannya, macam mana wow ni, yang ni, boleh ada sebabkan hal dhamir ni ada huruf sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Cukup syarat ni, cukup syarat ni, barulah ada ni. Faham ke? Saya ulang sekali lagi. Ini asalnya tak ada. Okay? Bayangkan ni tak ada. Bayangkan wow ni tidak ada. Sekarang ni nak menjawab macam mana dia boleh ada. Dia boleh ada sebab hal dhamir ni sebelum dia berbaris dan selepas dia berbaris. Cukup dua syarat ni, barulah waw ni wujud. Ha, boleh? Gitu. Betul-betul makcik. Tak apa, tak apa. Ha, biasalah tu. Alright. Maksilah tawilah. Ada tak kat sini? Ya eh? Kita buka ni. Ayat kursi. Surat 42. Cuba kita tengok ni ayat kursi yang kita selalu baca tu. Boleh tuan-tuan? Sikit je. Okay, fokus yang hijau ni. Ni ayat kursi eh. Kalau kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Okay, ini hadhamir. Hadhamir sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Cukup syarat. So, ada waw. Kena baca dua harakat dengan hukum maksilah. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahuma. Nampak? Hu. Maksilah kan? Kenapa boleh jadi maksilah? Sebab hal dhamir sebelumnya berbaris, selepasnya berbaris. Lahuma fis samawati wa ma fil ard.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Baik. Indahu. Baik. Ini pun sama hadamir. Ini hadamir. Hu ni. Hu ni hadamir. Macam mana dia boleh jadi maksilah? Sebab sebelumnya. Sorry. Sebab sebelumnya berbaris. Dan selepasnya berbaris. Cuma. Macam mana dia boleh jadi maksilah tawilah? Sebabkan. Huruf kedua yang berbaris tu. Iaitu selepas daripada hadamir tu adalah hamzah. Kalau yang tadi, perasan tak? Yang atas ni. Dia bukan hamzah. Dia huruf mim. So, dia kekal dua harakat. Yang kat sini. Dia dengan hamzah. Sebab dia dengan ham. Dengan hamzah. Dan macam mana boleh jadi empat atau lima harakat? Konsep dia sama macam mad jaiz munfasil. Huruf mad. Waw ni. Jumpa dengan hamzah. Huruf mad. Jumpa dengan. Dengan hamzah. Bacalah panjang. يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Nampak? Kalau kita berhenti, بِإِذْنِهِ. Sebab apa? Sebab kita memang berhenti. Bila kita berhenti, tak berlakulah satu keadaan yang mana ha tu diapit dengan huruf sebelum dan selepas yang berbaris. Kan? Contoh kita berhenti, biizni. Takat ni je. So, ini hal domir. Dan sebelum dia berbaris bawah. Kita tak sebut lagi yang ni. Belum sebut lagi. Jadi, tak cukup lagi syarat tu. So, kita tak boleh nak panjangkan lagi hal ni. Tak boleh. Tak boleh nak panjangkan. Biizni. Cukup takat tu. Sebab dia belum lagi jadi dua harakat. Kerana tak ikut syarat lagi. Tak cukup syarat lagi. Tapi kalau kita sambung. Illa biiznihi. Illa biiznihi ya. Nampak? Kita sebut ni ada, ya ada. Ni ada, ya ada. Jadi waktu lafaz kita tu tadi. Ini yang kita kata. Hal dhamir diapit dengan dua huruf berbaris. Maka. Perlu untuk kita baca dua harakat. Dah diletakkan tanda di sinilah. Illa biiznihi ya'lamu. Nampak? Kena baca dua. Dua harakat. Dah nampak dah tuan-puan? Ha, dia bila buat praktikal macam ni sebenarnya lebih berkesan lah. Kan? Ha, tadi tu lebih pada teori. Sama juga yang lain. Kalau kaji semua macam tu. Yalah, lang kita habiskan terus lah eh. مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ مِّنْ عِلْمِهِ. Hadamir yang diapik dengan huruf sebelumnya berbaris, selepasnya hamzah berbaris. Sebabkan ada hamzah, jadilah maksilah tawilah. Kalau dia bukan hamzah, maksilah qasirah. Illa bima syaa wasi'a kursiyuhu sama. Okey, kursiyuhu. Wasi'a kursiyuhu. Ini hadamir. Tapi kenapa hadamir kat sini tak jadi maksilah? Sebab tak cukup syarat. Ini hadamir. Sebelumnya berbaris, betul. Tapi selepasnya terdapat huruf lam yang mati. Dia tidak berbaris. Jadi tak cukup syarat kat sini. Dan di sini tak berlaku maksilah. Wasi'a kursiyuhu samawa. Baca macam biasalah, kan? وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْ وَلَا يَؤُدُهُ. Ni hadamir. Ni maksilah kan? Macam mana dia boleh jadi maksilah? Sebab hadamir yang diapit sebelumnya berbaris,
selepasnya berbaris. Clear. Dua harakat. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Selesai. Cuma saya nak ingatkan sekali lagi, tadi saya ada sebut kan, ni kalimah Allah. Kalimah Allah ada ha kat ujung. Allahu la. Kalimah Allah dia ada ha kat ujung. Jadi kalimah Allah dengan ilaha ni, ilaha ni pun maksudnya Tuhan, bukan ha dhamir. Kalimah Allah, kita nampak ni ada ha kan, bukan ha dhamir. Ha tu. Bukan ha dhamir. Jadi dapat satu input lagi untuk kita, bukan semua ha yang macam ni semuanya ha dhamir. Boleh faham? Ha, kalau tuan-puan tanya macam mana nak tahu, kita kena tahu dia punya vocab dia lah. Maksudnya kita kena tahu kalimah tu apa dia. Okey, dapat tak? Kalimah Allah walaupun di hujungnya ada ha, tapi ha tu bukan ha dhamir. Dan macam mana nak tahu ha dhamir ke tak? Kat sini memerlukan sedikit pemahaman pada bahasa Arab. Ha, barulah kita boleh tahu ha tu ha dhamir ataupun tidak. Begitulah. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ni tuan-puan dapatlah memperolehi kefahaman yang baik. InsyaAllah semoga kekal dalam ingatan anda semua. Boleh tuan-puan, kalau clear tuliskan di ruangan komen, saya nak ramai-ramai tulis clear. Boleh? Itu sebagai tanda saya rasa apa yang saya cerita tadi tu berbaloi lah. Maksudnya tuan-puan boleh faham, saya pun seronok dan saya pun lega lah. Saya risau juga, takut bahasa saya tadi tu berat sangat ke, tinggi sangat ke penggunaan bahasa saya ni. Okay ya tuan-puan. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Dan minta maaf juga ambil masa yang agak lama. Tapi apapun, soalan tadi sebenarnya baik dan bagus supaya ramai dapat pencerahan. Sebenarnya, kita bukan tak tahu hal dhamir tu. Kita bukannya tak tahu. Sorry, saya betulkan ayat. Kita bukannya tak tahu maksilah tu macam mana. Selama ni kita tahu. Cuma selama ni, sudut pandang kita ialah kalau ada waw kecil ni, contohnya ada waw kecil ni, ha bacalah dua harakat dia maksilah. Kalau ada waw kecil selepas dia ada hamzah, ha bacalah empat atau lima harakat maksilah tawilah. Betul tak? Ha, mungkin sebelum ni pemahaman kita hanya terhad sehingga di situ sahaja. Sudut pandang kita melihat pada oh ada waw, bacalah dua harakat. Selepas waw ada apa? Ada hamzah, bacalah empat atau lima harakat. Kan? Ha, jadi kalau tuan-puan faham macam tu pun sebenarnya dah cukup okey dah. Dah cukup okey dah. Dah cukup baik dah. Dia tak ada apa yang salah pun. Cuma di sini kita melihat dari sudut yang lebih dalam sikit. Kita mengkaji dan menghuraikan macam mana wujudnya waw ni lah, waw mat ni yang ada pada maksilah ni. Ini pun sebenarnya kalau ikut tak habis lagi. Tadi saya fokuskan pada dia punya kaedah dalam bacaan riwayat ni kan. Tapi sebenarnya ada yang tak ikut kaedah pula. Ada beberapa tempat yang tidak mengikut kaedah. Itu biasanya dalam kelas lah kita kupas. Kalau tidak nanti jadi salah faham nanti tuan-puan. Okay? Tapi untuk ini pun kalau tuan-puan boleh faham, dah cukup baik lah. Okay? Wallahu'alam. Baik. Okey. Baik. Ustazah Humairah Harun. Terima kasih. Jazakillah. Terima kasih juga semua yang sudi mendengar. Jadi
Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa eloklah kita berhenti dulu. Cukuplah kan, apa yang kita dah perolehi pagi ni, simpan. Sekarang share lagi yang lain, takut nanti terlepas pula yang ni kan. Jadi kita tinggalkan dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Jomlah sama-sama kita tangguhkan dulu pertemuan kita pagi ini dengan bacaan doa. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله رحمتي كمي dengan Al-Quran jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat Allah ingatkan kami apa yang terlupa ajarkanlah yang tak diketahui rezekikan kami membacanya siang dan malam sepanjang siang dan malam jadikan ia hujjah kami ya rabbal alamin Amin ya rabbal alamin. Ada soalan ni. Soalan apa tu? Ustaz tadi taranum apa? Tiga kali dah tanya. Oh ya. Yeah. Sorry Puan Nurija. Yang mana eh? Saya pun tak ingat lah. Kalau starting tadi Nahwan. Yang lima muka surat awal tu. Mohon ngaji eh. Kalau selepas tu Bayati. Kat bedah tajwid tadi Bayati. Baik, terima kasih. Sudah selesai tuan-puan kita punya pengajian pagi ni. Jadi alhamdulillah kita dah berada di penghujung. Saya nak tutup dah ni. Apapun saya mohon maaf sekali lagi tuan-puan kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, insya-Allah saya akan cuba perbaiki hari demi hari. Dan doakan semoga saya pun masih, semoga saya akan kekal istiqamah dan tuan-puan pun akan kekal juga untuk istiqamah dalam pengajian seperti ini. Terima kasih banyak-banyak. Terus support Izin Ngaji. Dan kita jumpa esok lah. Ya? So, apa lagi Ustaz Yasir Lana lah. InsyaAllah, insyaAllah. Penutup kan kita bagi Yasir Lana pada anda. So, apa lagi ujung-ujung program. Untuk program setakat ni minggu ni tak ada apa. Cuma untuk siapa yang join Fatihah Merawat Hati, jangan lupa anda masih lagi ada sesi refleksi bersama dengan Encik Ifan. Jadi untuk tarikh apa semua tu, anda boleh rujuk dalam grup Telegram masing-masing lah. Ya. Untuk yang lain setakat ni tidak ada apa. Nanti apa-apa info yang terbaru kita akan sentiasa update. Kalau bukan melalui live pun, kita akan maklum dalam grup Telegram. Dan akhir sekali, bagi mereka yang nak buat sumbangan bagi pembangunan Izin Ngaji, boleh sahaja. Dan apapun saya ucapkan ribuan terima kasih dahululah kepada para penyumbang sebelum-sebelum ni. Sumbangan anda sangat berharga buat kami. Dan insyaAllah, semoga Allah menggandakan lagi kan, semoga rezeki anda semua melimpah ruah di atas faktor tu lah kita memberi kan dengan apa yang kita ada. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak sumbang boleh tekan saja link yang ada di ruangan komen di bawah. Di ruangan komen tu ada satu link, anda tekan ya, pastikan link tu datang daripada profil Izin Ngaji eh. Kalau ada nama pelik-pelik tu, jangan. Bahaya tu. Boleh?
Baiklah, itu sahaja tuan-puan. Dah lewat dah ni. Selalu kita habis pukul 10. Ini habis 10.40. Atas sebab Maksilah punya cerita tadi. Kan? Apapun berbalalah saya rasa. Saya pun tak rasa macam apa lenguh nak bercakap ke mulut. Rasa lenguh ke apa tak adalah. Dan saya harap tuan-puan pun boleh terima dengan baik. Itu sahaja. Minta maaf sekali lagi. Jangan lupa hashtag kita. Santai tiba sampai. Kita jaga Quran. Quran jaga kita. Dan akhir sekali kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kefahaman yang kita dapat, di atas segala ilmu yang kita perolehi kat mana-mana pun, semuanya kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye. Jom. Yassir lana. Quran.
Ya Rabbana.